Memakai kaos sobek saat mendaftar anggota Polri membuat pemuda bernama Muhammad Iqbal viral. Video kondisi kaos putih sobek itu direkam dan viral di TikTok. Rupanya, ada alasan kenapa Iqbal hanya bisa memakai kaos sobek tersebut. Kaos itu pun ia akui dipinjam dari temannya dan bukan punya sendiri. Ia meminjam baju putih tersebut karena tak memiliki uang untuk membeli baju yang harus digunakan saat tes Polri di Polda Riau. Seorang polisi bernama Kompol Alvin spontan terenyuh dan bertanya alasan soal baju tersebut. Saat ditanya, Iqbal tampak sedikit gugup harus menjawab apa. Mungkin takut akan dimarahi karena kenakan kaos sobek. Kompol Alvin lalu kembali bertanya kenapa tidak membeli dan dijawab jika Iqbal tak cukup uang. Jawaban tersebut membuat Kompol Alvin terdiam sejenak lalu melanjutkan pertanyaannya tentang orang tua. Iqbal mengatakan jika ibunya jualan sarapan pagi di dekat rumah, sementara ayahnya sudah meninggal dunia. Kompol Alvin yang terdengar hal tersebut sontak memanggil anggotanya agar segera pergi ke minimarket untuk mencari kaos untuk Iqbal. Kompol Alvin pun mendoakan Iqbal supaya bisa lulus dan menjadi polisi. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!